barang kuat. Leluhur saja. Ada dupas ya. Ngomong yang itu, ngomong bawa acara itu, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuktikan yaitu mimpi saya ya. Benar entah tidaknya kita akan mencoba untuk mewujudkan apa yang dikasih dalam mimpi saya. Di sini memang saya lihat ada sosok apa ya, seekor ular. Ular itu gede dari tengah laut itu arah ke sini. Pas di belakang kamera kita. Apa namanya? Ini kan kamu mimpi benar. Tapi kamu tantang. Bahasa tantang itu dalam arti kamu bisa ngambil itu, lewatin dia itu dulu. Mampu enggak kamu nah itu? Tanya saya. Nah, kalau saya enggak mampu. Insyaallah. Karena saya cuma pembawa acara. Insyaallah ya, kita minta perlindungan kepada Allah. Apa leluhur kamu apa gimana? Laut leluhur atau kamu menaik sendiri? Insya Allah kalau sumpah memang Allah mengizinkan untuk mendatangkan leluhur itu, insya Allah aku pakai. Ya, kita tapi misalnya ya, kalau saya kamu memakai leluhur, tolong jaga bandung kamu sendiri. Masalahnya di sini kan laut, takut kejadiannya seperti dulu lagi. Kayak saya dulu kan ke bawah arus. Tapi bawah posisi airnya kering ya? Ya, kita nggak tahu apa bulan di sana, saya nggak mau nyusul masalahnya. Merah. Posisi air ya, males. Mana kalau sumpahnya saya lari ke sana? Insya Allah mampu lah ya. Coba kita coba ya. Ya coba. Dari sini aja nariknya dulu, kamu di sini aja nariknya. Coba. Ini yang kalau bisa jangan terus dulu. Ini lebur cerut. Ini kuat lo. Ini kekuatannya nih seimbang sama yang naga sebetulnya. Itulah dia tata. Dia. Ayo bantu. Kita dibantu doa. Doa. Bawa saya membantu terus kapan mau bisa itu aja. Saya nggak mau bantu. Bantu doa doang. Inilah kelas berat kamu gantian. Dipendi sesaat. Belakang kamera itu. Paling sih paling. Pas kamera. Coba. Landes. Ikeren kok itu. Nafasin. Nafasin di ada.
Blaster yang ganggu. Bantu luhurmu, bantu lah, Bang. Awas kesurupan, bukan naga puspa betul. Kotor sih. Lepas besar dong. Paket ban tadi pas tuh. Kalau enggak kuat lepas benar anak. Mending ulah nangit dia naon lah. Pedang ya sih. Nanti sih. Dia bisa ya, masih keras dia wave nak. Lepas. Ya gua enggak bikin kosan. Bersat tarik. Sinasu sirkun nur kun zat maujud di sirkun nur kun zat maujud sirkun nur kun zat tarik yang jangan narik biar saya narik ayo tarik nak tarik ya sabtu ini tarik udah aku berbuka bumi terus ini ke depan yang cepat terus. Ini tempat.
apa aku mikir dulu apa saja. Membuat Allah Akbar. Mas. Ini mustika ini nak, mustika ini nak. Kedua mana? Mana tempat sendal? Ambil sendal sih, buat Leman. Pindah sini lah, pindah sini lah. Sana. Pegang apa saja. Pas luhurnya pada enggak kuat. Luhur saja. Tadi nak, kita lupa. Kenapa dia? Coba nanti dulu, siapkan itu dulu, kamera itu dulu. Jangan. Dan. Lemes karena nak luka mustika ya berat ya ini ibu pun nantang kamu berkorban lama ini. Langsung wujudin aja nak. Kalau mau dikasih wujudin, kalau nggak ada yaudah, berarti dia mau bohongin lagi.
coba wujudin langsung. Langsung sirkun nurkun zat. Brut. Kalau enggak sekali udah itu udah jangan dipaksain. Berarti enggak bohongin lagi. Song, kita coba bisa enggak? Jelas seharusnya tadi itu ada naganya. Tapi yang dikasih warna itu mustikanya, mustika naga itu berwujud yang berlian. Coba, kayaknya udah wujud ya kameranya. Awas ketipu lagi yang dia seperti itu dia. Ini kasih lagi nih tokat naga nih kalau mau. Gua wujudin nanti. Nih, sini kameranya. Coba kayu. Kameranya. Ini udah di mana? Belakang. Lampu tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nak wujudin lagi nak. Ini tokat tuat naga tapi dari kayu. Sudah di situ aja. Ini aja. Sama pendek dapat betul men. Kuku-kuku ini sih keren kan. Ini bener apa enggak gitu. Tapi jangan kemunusan, kameranya agak mirip aja dulu. Ini tokat naga loh. Ada cahaya agak ayin dulu. Aduh, hesek. Naganya masih sana lho. Wes, wes. Edan. Ini lho sih ini. Dan orang ini ya, Pak Tenang. Lho, kira mampu lho. Tiang tuh. Gitu belum, nak? Insyaallah, mampu insyaallah. Bareng-bareng. Ya perhatiin di sini ya.
Kok takutnya ada ya? Merah tuh, gimana? Perhatiin. Kalau jatuh, jatuh situ dulu. Tadi nak nantangin lihat ombak ya, kalau ada ombak gede ya pas gemetin ini. Ini sana. Aduh, ngapuh. Ngapuh saya pakai ini. Lainnya protek loh. Tongkat, tongkat naga tapi dia berbentukin loh. Ayu. Udah berhentiin. Apakah dimasukin ke sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur senyuluri, tadi kami sini datang untuk membawa apa, menyatakan bahwa mimpinya praktisi Kain Barna ternyata itu benar, tapi dia hanya mempermainkan kami. Di situ ada tadi ada namanya penglihatan saya ada naga. Yang jelas dari bisingan saya si naga itu mempunyai mustika. Nah, mustika itulah yang kita beri. Tapi kalau naganya itu kayaknya sudah diambil seseorang. Dia cuma hanya isinya naga itu aja. Ruh apanya ya? Isi dalam naganya tadi. Jadi kami tidak mampu karena bersangkutan yang diberi Ki Barna tadi itu pun nggak mampu, cuma hanya ngetes kekuatan Ki Barna dan yang penghuni dalam tubuh Ki Barna oleh Saptari. Bagi sedulur senyuluri, saya menyarankan tolong jangan percaya dengan namanya jin. Jin itu selalu menipu. Dan menipu, selalu menipu dan menipu terus untuk kita terjerumus dalam lembah dosa yang sangat berat. Ya, ini waktunya udah malam dan cuacanya kurang baik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.